السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات جماعة مسجد نمرة بل بابان بارو يوم سموغا سنانتيا سامدفاتكن رحمة باركة دنكرونية الله subhanahu wa ta'ala Walhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita Sehingga pada malam hari ini Kalau tidak salah kita telah masuki malam yang ke-22 Dari bulan Muharram tahun 1444 dari Al-Hijratu, An-Nabawiyah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan kita tentang hukum-hukum seputar salat musafir, maka pada malam hari ini, malam yang perdana, kita melanjutkan pembahasan kita. yang menjelaskan tentang ahkamu al-janaiz hukum-hukum dan tata cara penyelenggaraan jenazah para ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka biasanya mereka menyebutkan pembahasan ini tentang hukum-hukum seputar jenazah Itu di akhir pembahasan yang menerangkan tentang hukum-hukum sholat. Setelah menerangkan tentang sholat wajib, kemudian sholat sholat tambahan, demikian pula sholat sholat nawafil, sholat sholat sunnah. Lalu biasanya para fukaha menutup pembahasan tentang sholat sebelum melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya apakah tentang puasa atau tentang zakat mereka menutup pembahasan tentang salat yang menjelaskan tentang ahkam al janaiz hukum-hukum dan tata cara penyelenggaraan jenazah mengapa permasalahan ini dimasukkan dalam pembahasan salat karena dalam pembahasan jenazah ada salat yaitu salat jenazah yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala tata cara penyelaksanaan pelaksanaan salat jenazah berdasarkan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara garis besar pembahasan atau inti pembahasan dalam akamul jenaiz itu terdiri dari empat pembahasan yang besar yang kemudian di dalam setiap pembahasan tersebut dalam setiap empat pembahasan itu ada rincian-rinciannya yang pertama, tentang tata cara memandikan jenazah. Yang kedua, tentang tata cara mengafani jenazah. Yang ketiga, tata cara menyolati jenazah. Dan yang keempat, tata cara menguburkan jenazah. Ini empat pembahasan umum yang berkaitan dengan ahkam al-janaiz. Namun sebelum kita memasuki pembahasan-pembahasan tersebut, ada beberapa mukaddimah pendahuluan yang penting untuk kita pelajari, yang penting untuk kita ilmui agar kemudian kita bisa memahami dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan ahkam al-janaiz ini. Ahkam adalah jamak dari hukmun yang maknanya hukum. Dalam bahasa kita disebut hukum. Nampaknya kata hukum itu dari bahasa Arab. Hukmun. Jamaknya ahkamun artinya hukum-hukum al janaiz al janaiz itu jamak dari al janazatu atau al jinazatu jimnya bisa di fathah janazatun atau di kasrah jinazatun. Ini dua bahasa cara penyebutan dalam bahasa Arab. Dan dalam bahasa kita pun kita sudah sering menggunakan istilah jenazah. Sudah menjadi bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia. Jenazah. Adapun dari bahasa Arab, janazatun atau jinazatun. Ada yang mengatakan bahwa janazah atau jinazah itu maknanya sama, yaitu orang yang telah wafat disebut juga mayjid. Ada yang mengatakan, sebagian ahli bahasa mengatakan berbeda antara istilah "al janazatu itu dengan "al jinazah". Itu. Kata mereka al janazatu dengan jim yang di janazatun maknanya yang wafat si mayit. Adapun al jinazatu dengan jim yang di jinazatun itu adalah tempat diangkatnya mayit atau keranda atau yang semisalnya. tempat di mana mayit itu berada di atasnya. Dalam bahasa Arabnya disebut an-na'syu. Sebagian ahli bahasa mengatakan tidak, sebaliknya. Al-jinazatu itu adalah yang wafat, al itu adalah kerandanya. Walhasil ini sedikit tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para ahli bahasa Arab. Jadi bisa disebut al janazatu bisa juga disebut al jinazatu. Jamaknya al janaizu. Jamaknya janaizu. Yaitu si mayit yang wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum memandikan jenazah, ada beberapa hal yang penting untuk kita fahami. Yang pertama, bahwa kita menyadari bahwa kehidupan dunia bukan merupakan kehidupan yang kekal. Namun, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Ada masanya di mana kita akan berpisah dengan dunia ini. Ada masanya di mana kita akan merasakan kematian, seperti yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kita, termasuk kaum mukminin, termasuk para nabi dan rasul. Allah jalla wa ala berfirman wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa إِنْ قَلَبْتُمْ qutila inqalabtum tidaklah muhammad itu melainkan beliau hanya seorang rasul manusia yang diangkat oleh Allah subhanahu wa taala sebagai rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya telah wafat apakah kemudian pada saat beliau mati atau beliau terbunuh lalu kemudian kalian berbalik arah meninggalkan Islam maka tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merasakan kematian dan Allah jalla wa ala juga berfirman innaka mayyitun wa innahum mayyitun من قال محمد صلى الله عليه وسلم أكمات سباغة المريض أكم راسك دنأ الله تبارك وتعالى جوابر فيمن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة Faqad وما الحياة الدنيا إلا الغرور. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, berapapun usianya, bagaimanapun status sosialnya, berapa banyak pun hartanya, dia tidak bisa menebus dengan harta yang dia miliki untuk menyelamatkan dirinya dari yang namanya kematian. Kullu nafsin. Zaiqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan setiap kalian akan disempurnakan balasannya pada yaumul qiyamah. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dialah yang meraih kemenangan. Adapun kehidupan dunia tidaklah merupakan melainkan merupakan kesenangan yang menipu yang melalaikan. Itulah kehidupan dunia. Oleh karenanya termasuk di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar kemudian mereka menyadari bahwa kehidupan dunia bukanlah merupakan kehidupan yang kekal. Dan bahwa apa yang mereka kumpulkan dari materi harta jabatan dan yang lainnya itu semua pasti akan hilang dan dia akan terpisah darinya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak mengingat hari yang pasti akan menjemputnya yaitu kematian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad النسائي الترمذي ابن ماجه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه بحوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبدة أكثروا ذكرى هاذم اللذات الموت أكفروا أكفروا ذكرى هاذم hadim kata para ulama qati' hadim artinya pemutus pelumat al-ladzat segala kelezatan, segala kenikmatan dunia perbanyaklah kalian untuk mengingatnya apa itu al-maut kematian maka hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini Menerangkan kepada kita anjuran bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk memperbanyak mengingat kematian. Dengan memperbanyak mengingat kematian, maka seorang akan menyiapkan perbekalannya menuju ke hari-hari berikutnya. Setelah hari, dunia dia mempersiapkan bekalnya menuju akhirat. Dia mempersiapkan bekalnya pada saat dia akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baik bekal yang disiapkan oleh seorang mukmin adalah takwa Allah, iman dan amal saleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Watazawdu, fa inna الزَّادِ التَّقْوَى Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal Allah Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari taqwallah adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangannya. Barang siapa yang menjalankan perintah Allah dia senantiasa menaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah bertakwa kepada Allah dan itulah bekal yang terbaik yang dipersiapkan oleh seorang mukmin pada saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala Dengan memperbanyak mengingat kematian menjadikan seorang hamba menyadari bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang zail akan hilang akan sirna kehidupan yang sementara sehingga dia tidak menjadi seorang yang rakus terhadap kehidupan dunia tamak untuk mendapatkan harta sehingga dia berupaya untuk meraihnya meskipun dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala maka dia meninggalkan itu kenapa karena dia menyadari bahwa berapapun harta yang dia kumpulkan itu tidak akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala apa yang dia kumpulkan dari harta bukan harta milik dia Harta milik dia adalah apa yang dia makan, dan sesuatu yang kita makan terbatas. Yang kita makan, yang kita minum, itulah hartanya dia. Apa yang kita pakai dari berbagai macam jenis pakaian, itulah yang menjadi harta milik kita, dan apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan menjadi harta milik kita pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun selain dari itu Itu bukan harta milik dia Dia akan meninggalkannya untuk Keluarganya Untuk ahli warisnya Maka sungguh merugi seorang hamba Tatkala dia mengumpulkan harta yang melimpah Yang ternyata itu bukan menjadi milik dia Lalu kemudian dia melalaikan untuk mempersiapkan bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala. yang justru itu akan menjadi milik dia, akan bermanfaat pada saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak bermanfaat harta yang dimiliki oleh seorang. Tidak bermanfaat keturunan yang dimiliki oleh seorang kecuali seorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan Qalbun salim dengan hati yang ikhlas dia memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah di dunia hanya untuk Allah subhanahu wa taala memperbanyak iman dan amal salih sebagai bekal pada saat dia bertemu Allah Taala maka dalam hal yang seperti inilah seseorang harus mempersiapkan dirinya dalam sebuah hadis yang diruatkan oleh Al Imam Ahmad dan Ibnu Majah hadis ini dihasankan oleh Al Albani rahimahullah dari Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar satu jenazah. Lalu setelah kami tiba di pekuburan maka beliau pun duduk di pinggir kuburan tersebut. Beliau duduk di pinggir kuburan itu lalu beliau menangis sampai membasahi tanah yang ada di sekitar beliau. Beliau menangis. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ya ikhwani limitsli hadza fa'aidu, Wahai saudara-saudaraku, dalam hal yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri kalian dalam hal yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri kalian oleh karena itu uh, Al-Hafidh An-Nawawi al rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa yambagi ay yasta'idda lil mawti bil khuruj min al madalim wal iqla'i anil ma'asi wal iqbali ala -ta ta'at sepantasnya bagi setiap mukmin untuk mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Dia harus selalu bersiap menghadapi kematian tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan berbagai macam kezaliman-kezaliman. Meninggalkan berbagai macam perbuatan kemaksiatan dan dosa. Lalu kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan berbagai macam amalan ketaatan. Wajib bagi setiap mukmin mempersiapkan dirinya menghadapi kematian tersebut. Sebab kita tidak mengetahui kapan kematian itu menjemput kita. Jangan sampai seseorang dalam keadaan tidak mempersiapkan dirinya lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memanggilnya. Dalam keadaan dia terlena dengan kehidupan dunia dalam keadaan dia terjatuh dalam kemaksiatan lalu kemudian Allah Jalla mencabut nyawanya Billah dalam keadaan dia berzina dia mati dalam keadaan dia sedang berjudi lalu dia mati dalam keadaan dia mencuri lalu dia mati Billah ini su'ul khatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama al amalu bil khawatim amalan itu tergantung penutupnya amalan tergantung penutupnya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya allah sesungguhnya kami memohon kepadamu husnul khatimah akhir kehidupan yang terbaik penutup kehidupan dunia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala yang mengingatkan kepada para hambanya untuk memperbanyak amal saleh sebelum kematian menjemputnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun Allah Jalla wa'ala berfirman Ya ayyuhal ladhina amanu La tulhikum amwalukum Wala awladukum an dhikrillah Wa man yaf'al Thalika fa'ulaikahumul khasirun Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian dilalaikan oleh Harta-harta kalian Dilalaikan oleh Anak-anak kalian yang menyebabkan kalian Lalai dari mengingat Allah Barang siapa yang melakukan hal itu Maka sungguh mereka termasuk orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul Dan hendaknya kalian menginfakkan perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berinfak dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu kemudian dia mengatakan fa Setelah datang kematian baru dia mengatakan ya Rob, mengapa engkau tidak memperlambat ajalku mengapa engkau tidak menunda ajalku sehingga aku bisa bersedekah dan aku bisa digolongkan termasuk di antara orang yang saleh Kata Allah wa la nafsan Idha jaa Allah azza Jal tidak akan mengundur. Allah tidak akan menunda satu jiwa apabila telah tiba ajal yang ditetapkan oleh Allah subhanahu taala. Jangan sampai kemudian seorang menyesali dirinya. Dia merasa bahwa dia akan hidup lebih lama lagi di dunia. Maka dia bersenang senang dengan hartanya. Dia melakukan berbagai macam perbuatan yang haram. Tiba tiba dia mati dalam kondisi demikian. Bukankah kita mengetahui ada yang mati di saat dia berusia lima tahun, ada sepuluh tahun, ada lima belas tahun, dua puluh tahun di saat remaja banyak yang meninggal dengan berbagai macam cara mereka mati. Kita tidak mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak mempersiapkan diri kita selalu lalai merasa bahwa usia kita masih lebih lama lagi maka akan datang satu hari yaitu di hari akhirat yang disebut yaumul hasrah hari penyesalan di antara nama hari kiamat yaumul hasrah hari penyesalan kenapa karena di saat itu banyak orang yang menyesali apa yang telah dia, dia lakukan di dunia kenapa saya dulu tidak begini kenapa saya dulu tidak beramal soleh mengapa saya dulu tidak bersedekah menyesal. Namun apa manfaat dari penyesalan setelah dia meninggalkan dunia ini? Allah Jalla Ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-99 dan 100. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un a'malu shalihan fi ma tarakt <-tuh> Sehingga, kata Allah, "ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, maka dia pun mengatakan, 'Wahai eropu, kembalikan aku ke dunia, beri kesempatan aku untuk hidup di dunia kali yang kedua, boleh jadi aku akan beramal saleh Aku akan memperbanyak amalan saleh, memperbanyak amalan ketaatan. Dari apa yang telah aku lalaikan ketika aku hidup di dunia dahulu. Kata Allah, "Kalla." Tidak sama sekali. Itu hanya ucapan yang dia ucapkan. Kalau seandainya dia kembali ke dunia, dia akan berbuat seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Maka yang menanti mereka adalah alam barzakh. Lalu kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak dari kalangan manusia lalai. Mereka lalai dengan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan dunia, mereka tidak manfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas As-sihhatu wal-faragu Kata Nabi ada dua kenikmatan Yang banyak dari kalangan manusia Banyak Dari kalangan manusia Mereka merugi Mereka tertipu Dengan dua kenikmatan ini Yang pertama adalah nikmat Kesehatan Dan yang kedua adalah nikmat kesempatan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk hidup di dunia. Mereka lalai. Diberi kelemajaan mereka tidak memanfaatkan masa remaja mereka untuk melakukan amal saleh. Diberi kesehatan, mereka tidak memanfaatkan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sampai kemudian mereka jatuh sakit, mereka tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Maka sebelum tiba masa itu seorang mukmin harus mempersiapkan dirinya. Kematian itu, maashallallahu muslimin rahimakumullah, tidak seorang pun dari kita bisa menentukan kapan kita mati. Bahkan ada yang disebut uh, mautul fujaah, mati secara tiba-tiba, mautul baghdah. Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala itu menyebutkan dalam sahihnya dalam sahih Al-Bukhari ada satu bab kata beliau babu mautil fujaah bab mati secara tiba-tiba dan itu satu hal yang kita saksikan kadang-kadang seorang terlihat pagi hari sehat siangnya sudah mati tiba-tiba ya mati tiba-tiba Mungkin, kalau secara ilmu kesehatan, dikatakan, "Oh, ini kena jantung, kena serangan jantung, atau yang semisalnya." Namun, itu banyak dialami oleh manusia, mati secara tiba-tiba. Boleh jadi, mautul bakta, mautul fujah itu menimpa salah seorang kita. Kadang-kadang, seorang sehat nyebrang jalan, tabrak mobil, mati. Kadang-kadang, ya. seorang naik kendaraan, tenggelam di kapal atau naik pesawat, jatuh pesawatnya, mati. Dalam keadaan dia belum melakukan persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Ini berbahaya sekali. Lalu al-Imam al-Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan hadis Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan inna ummi nafsuha وأظنها لو تكلمت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم Orang ini berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibuku mati secara tiba-tiba, dan aku menyangka kalau seandainya dia sempat diberi kesempatan berbicara, dia ingin bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala apabila aku sebagai anaknya bersedekah atas nama ibu saya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Jadi kematian secara faltah secara bakta tiba-tiba itu sudah terjadi sebelumnya. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat di akhir zaman itu akan semakin banyak orang-orang yang mati secara tiba-tiba. Gak tahu sebabnya tiba-tiba mati. Ya. Para ulama berselisih Apakah mati secara tiba-tiba itu baik Atau satu hal yang buruk bagi seorang Ada sebuah hadis Yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Mautul faj'ah akhdatu asaf Bahwa mati secara tiba-tiba itu akan menyebabkan timbulnya kemarahan bagi seorang akan menyebabkan munculnya kemarahan yakni penyesalan bagi seorang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Imam Ahmad disahihkan oleh Al Albani rahimahullah Berdasarkan hadis ini sebagian para ulama mengatakan bahwa mati secara tiba-tiba itu enggak baik Iya sih dari satu sisi itu nggak baik. Kenapa? Karena seorang kayak nggak diberi kesempatan untuk mempersiapkan dirinya. Ya. Dia nggak bisa menyampaikan wasiat kalau dia hendak memberi wasiat kepada keluarganya. Dia tidak mempersiapkan dirinya untuk bertobat kepada Allah apabila dia pernah melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dia nggak sempat untuk lebih memperbanyak lagi amal saleh, lebih memperbanyak lagi dalam bersedekah. Gak sempat mati tiba-tiba. Dari sisi ini para ulama mengatakan suatu hal yang dibenci, mati secara tiba-tiba. Namun sebagian para ulama mereka mengatakan bagi orang-orang yang saleh kematian secara tiba-tiba itu disukai. Mereka menyukai. Kenapa? Karena mereka selalu bersiap siaga Dalam kondisi apapun mereka siap untuk dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka berpindah dari satu amalan soleh kepada amalan soleh yang lainnya Setelah dia sholat lalu kemudian dia berdikir kepada Allah Setelah itu dia melakukan amalan yang lainnya yang juga termasuk bentuk amalan soleh dan seorang mukmin dia bisa menjadikan seluruh aktivitasnya amal saleh termasuk ketika dia mencari dunia. Jangan kita menyangka bahwa pada saat kita bekerja mencari nafkah ya hanya sekedar mencari dunia, tidak. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mencari dunia apabila dia meluruskan niatnya, melakukannya karena Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. maka itu menjadi sedekah bagi dia. Dalam riwayat Al Imam Al Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqah." Apabila seseorang memberi nafkah kepada keluarganya, yahtasibuha dan dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sedekah. Jadi apa yang dia lakukan dari pagi hari hingga sore hari bekerja Kalau dia meniatkan untuk mengharapkan ridha Allah selamat dari harta yang haram, maka itu menjadi ibadah baginya. Itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan antara seorang mukmin dan kafir. Kalau seorang kafir murni mencari dunia, akan tetapi seorang mukmin ketika dia mencari dunia ada sisi ibadahnya. Ketika dia diangkat sebagai seorang pemimpin, misalnya. ada sisi ibadahnya dia melakukan itu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu kata Al hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala kata beliau wa huwa mahbubun lil muraqibin dan mati secara tiba-tiba itu dianju, eh, disukai oleh kalangan kalangan al muraqibin al muraqibin itu orang yang selalu mempersiapkan dirinya Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap aktivitasnya, setiap apa yang dia lakukan itu selalu bernilai ibadah. Dia siap untuk dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, uh, diriwatkan dari para ulama, ussalaf dari sahabat, dan para tabi'in. Mereka menyebutkan bahwa mati secara tiba-tiba bagi seorang mukmin itu kebaikan. itu kebaikan bagi mereka. Seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, "Mautul fujaa'ah takhfifun 'alal mu'min wa asafun 'alal kafir." Mati secara tiba-tiba itu adalah keringanan bagi seorang mukmin karena dia enggak tersiksa. Terkadang ada seorang sakit sampai berbulan-bulan, mungkin sampai tahunan tersiksa dengan penyakitnya Ketika seorang mukmin mati secara tiba-tiba itu keringanan bagi dia. Dia tidak lama tersiksa dengan penyakitnya. Akan tetapi bagi seorang yang kafir itu adalah kemarahan. Itu adalah penyesalan bagi mereka. Demikian pula yang diriwayatkan uh, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan Abdullah bin Mas'ud keduanya mengatakan mautul fujaati ra'fatun bil mu'min wa asafun al kematian secara tiba-tiba itu adalah bentuk kasih sayang bagi seorang mukmin dan bentuk penyesalan dan kemarahan bagi seorang fajir seorang pelaku kemaksiatan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala beliau menyebutkan ada satu riwayat di dalam sunannya Sunan Al Baihaqi dan beliau menyebutkan dalam bab mautul fujaa' ah mati secara tiba-tiba hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ada satu jenazah lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu jenazah lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu mustarih wa mustarahun minhu orang ini beristirahat dan yang lain beristirahat darinya mustarih orang ini beristirahat mustarahun minhu yang lain istirahat darinya Mendengarkan itu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa makna ucapanmu? Apa maksud dari ucapan wahai Rasulullah, mustarih wa mustarahun minhu?" Istirahat dan yang lain istirahat darinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya." Seorang hamba, kalau dia mukmin, maka dia istirahat dari berbagai keletihan dalam kehidupan dunia. Dengan kematiannya itu adalah waktu dia beristirahat. Dia sudah merasa tenang. Wal Abdul Fajir yastarihu minhu ibad wal bilad wa dawab. Adapun jika seorang hamba itu pelaku maksiat, kalau dia mati, yang lain istirahat darinya. Orang lain istirahat dari kejahatannya. Suatu negeri istirahat darinya, mereka merasa tenang dengan matinya dia. Pepohonan juga istirahat darinya, hewan-hewan bahkan istirahat darinya karena mereka selamat dari kezaliman orang yang fajir tersebut. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin dia harus selalu mempersiapkan dirinya menghadapi kematian tersebut. Menjadi seorang mukmin yang mati dengan meraih husnul khatimah sehingga dia diridai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian insyaallah taala. كتابا جدا بعدما يباركني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته